Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Nenek Kembar. Mohon maaf banget ya, selama 1 bulan lebih, selama bulan Mei Nenek Kembar nggak ada upload video apa-apa, tidak ada upload video satupun. Dan sekarang di bulan Juni baru Nenek Kembar berkesempatan untuk membuat video lagi yang baru. Nah, kalian lihat makeup aku sekali ini gimana? Menurut kalian suka nggak? Ini adalah sesuai dengan judulnya juga ya. Ini adalah makeup terfavorit di bulan Mei ala Nenek Kembar. Semua produknya akan kalian lihat di video setelah ini ya. Semoga menginspirasi. Semoga kalian suka dan selamat menonton. Mari kita mulai ya. Ini wajah aku tadi udah aku kasih Viva Moist Cream, Kemudian aku udah kasih Wardah sunscreennya ya. Sekarang kita akan lanjut ke mempermak wajah ini ya. Ini favorit banget. Aku menggunakan ini City Cheek. Oh sorry, City Cheek daripada Emina ya. Ini udahlah, udah nggak bisa disebut lagi selama bulan Mei tadi. Ah, Nenek Kembar hampir selalu menggunakan produk ini setelah menggunakan day cream ya. Day cream aku kebetulan menggunakan moist cream dari Viva ya. Udah terlalu cinta, nggak tahu deh siapa yang di sini menggunakan moist cream juga dari Viva. Nah kita tambah lagi, tadi baru satu ya kan, kita tambah sedikit aja karena emang aku nggak suka yang terlalu tebel. Yang penting wajah aku itu nggak tahu ya, sekarang ini aku itu make up-annya suka yang simple kemudian sederhana dan flawless, itu yang paling aku suka ya. Nah jangan lupa tuh kan. Wah, ini nggak punya warna ya, ini nggak punya warna, tapi dia akan menyesuaikan dengan warna kulit kita ya. Ini CC cream. Jangan lupa selalu pijatnya ke atas ya. Udah tuh kan, bagus banget ya hasilnya ya. Setelah ini aku menggunakan apa? Aku akan menggunakan concealer ini juga nggak tahu. Tiba-tiba jatuh cinta dengan dua produk ini ya. Ini concealer nomornya berapa ya ini ya? Aduh, mata nenek lupa bawa kacamata. Nggak tahu nih nomor berapa ini. Sesuaikan dengan warna kulit kalian ya. Nenek kan nama kulitnya kan sawo, terlalu matang ya. Bukan sawo ini. Nah kita oleskan di bagian-bagian yang tuh udah cukup segitu. Cinta mati, cinta mati. Aku akan menggunakan beauty blender. Tuh kan perpaduan City Cheek ini ya dengan Pixi ini, wow. Halus banget. Nah ini sisanya oleskan ke atas mata, kemudian di ke seluruh wajah. Ini juga di bagian mata dulu. Sudah, baru oles ke atas mata, kemudian baru di seluruh wajah. Siapa di sini yang tergila-gila juga dengan concealer dari Pixi ini? Aduh, Masya Allah, halus banget. Aku pengennya praktis-praktis saja ya. Nah, sudah. Sekarang aku akan menggunakan ini juga kecintaan aku di bulan Mei ini ya, Sari Ayu. Kita akan menggunakan sebagai blush on ya.
Nanti aku coba tulis di deskripsi ya, produk-produk yang aku pakai ya. Tuh, lihat warnanya oke banget kan? Yang penting ada di wajah itu gak pucat tuh, kan? Oke ya. Jangan lupa di arah hidung juga ya. Oke. Nah, ini tahapannya ngawur ya. Kalau kalian punya tahapan-tahapan terserah ya. Aku akan sikat dulu alisku. Dan yang terfavorit sepanjang masa nggak tahu deh ya. Ini dia. Produk daripada Masya Allah. Ini apa lagi ya? Funbo. Pensil alis dari Funbo warna coklat. Kalian bentuk saja alis ya. Nah, itu dulu, ujung dulu, baru sini. Oke. Nah, aku nanti pengen beli yang warna hitam deh. Kayaknya udah oke banget. Nggak pernah menggunakan yang lain, cuman ini aja. Nggak tahu suka banget. Nanti aku akan nenek akan bikin ini ya, bikin make up terfavorit tiap bulan ya. Nah, kalau ini make up favorit aku di bulan Mei yang lalu ya. Mungkin aku akan menayangkannya itu setelah bulannya berakhir ya. Jadi itu benar-benar full aku menggunakannya gitu ya. Hampir 90% aku menggunakan semua produk yang aku pakai ini ya. Oke, udah kita sikat lagi aja biar rapi. Tinggal dirapikan saja. Seperti biasa juga, nenek kembar itu alisnya suka yang biasa saja, yang sederhana ya. Oke, okay, sudah. Nah, sekarang kita juga akan menggunakan lagi-lagi sari ayu ini untuk di mata ya. Okay. Di tap-tap aja sama tangan. Warnanya sangat lembut ya. Nah, kalau kita mempunyai lip cream itu bisa kita menghemat ya untuk mata dan juga untuk bibir dan untuk blush on. Aku pengen yang samar saja ya, warnanya nggak terlalu jreng gitu ya. Oke, sudah. Sekarang kita akan menambahkan sedikit saja, tanpa bedak pun sudah oke ya. Kadang aku pakai bedak, kadang aku enggak. Nah, sekali ini aku pengen nambah sedikit aja. Aku menggunakan ini favorit aku, enggak tahu nih, bedak favorit aku loose powder dari Pixie. Bentuknya seperti ini. Nah, cara menggunakannya tinggal segini saja. Sedikit saja. Tuh, segini saja ya. Coba lihat di bawah mata. Sini. Tuh, cuman segitu. Nah, cuman segitu saja. Oke, kita akan menggunakan brush lembut saja ya. Sekedar apa ya? Tapi keseringan aku tuh nggak menggunakan ya. Aku nggak pakai apa, maksudnya nggak pakai bedak, nggak menggunakan loose powder ya. Keseringan aku cuman menggunakan ini sama ini aja. Oke. Sekarang aku akan jepit bulu mata. Jepitlah bulu mata kalian sebelum kalian menggunakan maskara. Oke.
Nah, sekarang maskara favorit aku bulan Mei. Ini dia dari Maybelline. Ini oke banget. Jadi jangan lupa, kalian harus jepit dulu bulu mata, baru kalian menggunakan maskara ya. Wow. Aku belinya ini lama loh. Kalau nggak salah waktu itu ada promo buy one get one gitu ya. Dan buy one get one itu harganya perasaan di bawah 70.000 waktu itu ya. Berarti murah banget kan? 35.000 satu. Satu aja nggak habis-habis. Yang satu belum kepake gitu. Oke, sudah alis sudah. Sekarang sentuhan terakhir adalah ini. Di bibir ya. Lagi-lagi kita menggunakan Sari Ayu. Lihat warnanya. Oke banget kan? Warnanya sangat lembut. Untuk menambahkan sedikit di wajah aku akan tambahkan lip tint ya. Lip tint di bagian dalam, kita ombre aja ya. Dah, satu kali aja. Oke. Nah. Apalagi yang kurang ya? Kalian lihat nggak? Oke, ini tadi ya. Aku akan ganti hijab aku dulu ya, biar tampilnya lebih sempurna. Oke, tunggu dulu. Udah ganti hijab, tapi aku mau menambahkan lagi dengan eyeliner terfavorit aku di bulan Mei, yaitu dari Purbasari. Sedikit ya, di pojokan mata saja. Tuh, sedikit aja. Alhamdulillah, udah. Oke, kalian suka nggak dengan tampilan make up terfavorit nenek kembar di bulan Mei ini? Suka nggak? Oke, semoga bisa menjadi inspirasi kalian dari sekian produk yang aku gunakan tadi. Semoga ada yang juga menjadi favorit kalian ya. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sampai ketemu di channelnya, di video Nenek Kembar selanjutnya, di channel YouTube Nenek Kembar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.